Wabah difteri masih mengancam warga di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Di bulan Januari 2018, banyak 2 pasien diduga menderita difteri telah mendapatkan perawatan intensif tim medis. 1 pasien mulai membaik sehingga dapat dipulangkan dan 1 pasien masih mendapat perawatan tim medis. Di awal Januari 2018 ini, Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo telah merawat 2 orang penderita difteri. 2 orang pasien tersebut berusia 18 tahun dan 10 tahun. Kondisi kesehatan salah satu pasien berangsur pulih sehingga bisa dipulangkan oleh pihak Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo. Sementara 1 pasien lainnya masih harus mendapatkan penanganan intensif oleh pihak rumah sakit. Dari data Dinas Kesehatan di akhir tahun 2017, sedikitnya ada 5 penderita suspek difteri. 1 di antaranya meninggal dunia. Kita bersama dengan Dinkes ya. Biasanya yang ambilan protein itu dari Dinas Kesehatan dikirim ke provinsi. Kita nunggu nanti hasilnya. Atau selesai kapan ya? Yang kita semua ya, ambil semua Kabupaten Kota di Timur lagi in sekarang. Nah, Januari di Situbondo ada 2. Itu pun sudah pengobatan maksimal oleh kita. Di kontak dengan pasien, baik keluarga maupun tetangga, andai tolan, sudah kita lakukan CP. Kemudian resminya nanti didata kembali di Januari, Februari, dan Juli. Saat musim penghujan seperti sekarang ini, masyarakat dihimbau untuk selalu waspada akan penyakit menular dan berbahaya seperti difteri, chikungunya, dan juga demam berdarah. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews, memberitakan.